Ya, terima kasih kerana masih lagi setia menyaksikan Malam Top. Suamiku Encik Sotong, you buat sikit Sotong, please. Suamiku Cik Bukan. Sotong. You buatlah macam you cakap Malam Top, tapi you cakap dalam Sotong. I rasa I tak perlu buat benda macam tu sebab kita apa? Ada yang pakar dekat sini. Alright. Ya, ini dia. Mereka semua. Barisan pelakon Suamiku Encik Sotong. Kita ada Hani Zalika, kita ada Amira Rosli, Shahnaz Ahmad. Amar Bahrain. Wow. Yes. Yeah. Terima kasih datang menutup. Terima kasih ajak. I excited sebenarnya jumpa diorang semua sebab semalam I sempat tengok Suami Encik Sotong dan so anda adalah daripada 1.28 juta penonton. Pertama, semalam episod ke berapa? 3. Oh, 3 dah. So for the first time I tengok episod 3 dan I like it already. Sebab Shahnaz kita tahu Abang Sado yang dia lembut. So, I rasa tarikan dia sebab you memang apa kata ketul tiba-tiba jadi lembut. That's how orang sebenarnya tengok. Satu-satunya Sotong berbulu. Di kaca TV sekarang berbulu ni. Berbulu lebat di tangan semua. Itu something different lah kan. Kita nak bagi pelakon. Kita kena try benda-benda lain. Tak pasal coket, sekejap je. Sekejap je Sotong tu. Tapi sekarang dah kena gantung lah. Ya ke? Ping dah tinggal. Tapi macam mana bila orang mula-mula offer you cakap okay ini watak awak Sotong, macam mana, nak tak? Macam mana kau digest benda tu? Oi, tak digest sampai ini tak adam. Tak adam lagi? Tak adalah. I mean basically memang lama juga. Kau tengok tu. Yo, kau tengok perangan kau dalam cerita ni. Oi. Oi, baju pink tu. Jari tu ha. Jari tu. Lentik pada ai. Okey, dia. Okey, okey, sambung. Dia sebenarnya baju pink tu rinse sebenarnya dia kata. Rinse. Biasalah bulu bila bulu dia ada kinetik. Bulu dengan bulu. Dia bukan tak lah. Bulu dia ada Shahnaz pula. Bulu ada dia pula 3 cm kan? Nak buka setengah jam pun buat baju tu. Tapi Shahnaz, yalah karakter awak yang paling yalah Encik Sotong kan. Orang nak tengok. Yang orang nak tengok tapi Mana kau ambil reference kat mana untuk jadi Sotong yang kau punya Sotong ni? Make artist you? Make artist? Sebenarnya basic ramai lah. Actually ramai daripada make artist dan juga kawan-kawan kita yang agak lembut lah kan. Siapa kawan-kawan yang lembut? Ha? Siapa kawan yang lembut? Adalah. Tak nak sebut nama dia orang semua. Tapi dia orang semua, actually dia orang setiap dia orang ada karakter dia orang. So kita ambil sikit-sikit dan kita improvise lah. Cuba jadi macam tu lah. Tapi but still bila tengok still ada flaws dia lah yang sedikit dari Hanis Zalika. I think semalam you macam tomboy, watakan you macam lelaki semua. Are you comfortable with that kind of watak? Eh tapi dia memang boyish sikit. Ya ke? Kalau kat luar, kat luar lah. Dia sikit. Macam I suka benda lasa lah. So dia suka macam benda lasak. Okay lah selesa sebab I pun macam selesa dengan dia bawa RZ kot. I pun selesa dengan Shana. So bila kita nak buat dia macam lembut, I nak kena kasar. So just buat opposite je lah apa yang dia buat. So macam quite compliment macam tu lah. Alright, jadi kita akan tanya Amar dengan Amira pula melalui SMS. Kita tengok film Malam Top minggu ini. Roll it guys. Roll it. Sorry, ada pertukaran habis sebut nama. Itulah, tak pasal I mean writers, dia tak reti ejen makan hand tu macam mana. Makan hand. Still, tak ada lah. Salah spelling. You should know right? Okey, Amar. Sekali lagi memegang watak playboy. Player. Bil, tu yang susahnya, Bil. Susah kan? Sebab diri sendiri tak macam tu. So, memang nak buat susah. Susah nak belajar kat mana karakter tu? Adalah, karakter tu macam dia bukanlah binatang, takde macam siput sedut ke apa kan. Sotong. Kau tunjuk binatang tu direct sangat. Oh, Sotong. Binatang dalam laut. Okey sikit. Dalam laut okey. So, adalah cabaran tu hebat sangat. Just jadi macam normal person. Cuma perangai je lah, player sikit. Perangai lah. Macam lucky try. Lucky. 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 Apa yang senang? Lucky. Come on lah. Ini aku tahu. Yang. You last. Okay, macam Amira sendiri, I suka sangat watak you sangat bersahaja, you being, I think, is that... Sangat perempuan lah. Bukan, adakah itu watak... Bro, salah bro. Adakah tu diri dia? Adakah garang lah. Tapi dia garang dalam ni. Yeah. You garang tak? Garang. Ma, garang. Kita orang lambat dia kena. Nampak gaya macam garang juga lah. Wait. Tak, sebenarnya my first impression dekat dia, first time jumpa dia, I dah tahu dah dia memang garang. Oh ya? Yeah? You apa sejumpa you, susah nak cakap. Apa? You unpredictable. You unpredictable. Safe answer. Tomboy. Dia memang garang, babe. Orang Penang kan?
Nenek. Ini mesti jenis cakap, hah, pergi mana? Pasal apa hang balik apa? Campung kat sini lagi. Alah, sembuh. Ha, itulah kan. Gagang tapi tunjuk gelang. Ha, pasal apa hang balik apa? Ni, master seafood. Ni nasi kandar ni siapa nak makan? Okey. Disebabkan korang datang ini hari. Tak, biar aku dari tadi tengok kau duduk macam aku. Masalah ni. Aku terpengaruh. Dia memang ada ciri-ciri sotong sebenarnya. Tak, saya ikut konsep, ikut karakter. Kalau ciri sotong datang kan. Tolong tengok previous episode Idrus sendiri. Semua, Bik. Aku masuk banyak kali lah. Now. Kalau kita parody my top, ada kaitan. Parody untuk korang. Parody my top minggu ini. Rolet. Aku merasa lah, you suka pakai you punya headband besar-besar. Not even in this drama. Drama-drama lain pun sama. You suka pakai accessories, hair accessories. You memang suka, you memang nak jadi Minnie Mouse ke apa? Dulu dia pakai ni. Minta untuk Barbie. Character tu. Tapi kalau you sendiri memang suka pakai apa? Tengok mood juga lah. Tapi dia ada, mula-mula dia pakai ribbon tu. Dia ada, dia dah tukar, dia pakai tudung juga. Apa dia tadi tu? Okey. Dia teringat lagi. Kita sebenarnya nak buat sesuatu, nak buat kajian. First sekali kita nak ucap tahniah lah dekat Shahnaz sebab Shahnaz dapat watak ni. Okey, dan buat masa ni alhamdulillah lah agak menggelikan dan berjaya. Tapi macam mana? Kalau Amar yang tiba-tiba dapat watak ni, Amar. Kalau kau dapat watak sotong ni agak-agak macam mana kau buat? Kau jangan try aku dah. Okey. Kena bela bulu lah. Okey, kita nak tengok macam mana kalau Amar yang dapat Amar watak sotong. Amar dapat watak sotong. Aku automatik tukar tu. Okey, kalau Amar macam mana? Kalau Amar macam mana? Tak, be, aku tak biasa be. Serius, aku tak biasa buat watak-watak macam tu. Habis tu macam mana? Berjangkit, boleh berjangkit. Eh, geli lah korang. Nasib baik kau tak dapat. Itulah. Shahnaz, sweet and simple. Apa ni, ada tak orang panggil sotong lepas dia tengok apa? Hari-hari orang panggil sotong lah. You ke kesian juga, you? Tapi tak apa, okey lah kalau dia panggil sotong. Macam ni berjaya okay lah. Berjaya. Watak tu berjaya satu. Tapi soalan dia, lepas ni kita tanya. Alright, kita nak rehat kejap. Kembali selepas ini, Malatop. Itu dia. Carta meletup minggu ini. Firman, tahniah. Juara Akademi Fantasia. Sekejap lagi dia akan bersama dengan kita. Okey, berbalik kepada pelakon-pelakon suamiku Encik Sotong kita. Cakap pasal Firman tadi, saya tanya Hanis sekejap. Sebab you ada post gambar tentang Elizabeth Firman, going your parents to Mekah. And you reminded me of someone. Itu adakah? Someone tu adakah? Hairul lah, Hairul. Captain. Sebab masa Fear Factor kan, dia nak bawa parents dia pergi umrah. So macam that's so sweet kan. So bila Firman pun macam ada niat nak bawa. So you tolong lah. So I macam, weh, ni macam niat yang baik kan. I feel like kalau kita jadi a part of his niat tu macam alhamdulillah lah. So dia menang, alhamdulillah. Maknanya Maharaja Lawak ni semua orang kena ni lah. Nak hantar bapak, jiran semua. Ingat, semua pelajar-pelajar yang akan datang Akademi Fantasia, apa-apa pun mak bapak hantar pergi Mekah dulu. Niat yang baik. Dia vote. Niat yang baik. Okey, kita balik dengan Shahnaz lah. Balik aja mah. Tak apa benda dia buat. Tak ada. Tak ada apa. Okey, Shahnaz. Pasal yang tadi orang panggil kau sotong-sotong kan. Okey, kau seorang yang lantang. Jangan kata orang panggil depan-depan, orang cakap kat Twitter pun kau akan mantai balik. Ni goyang ni, duduk sebelah. Goyang ni. So bila diberi watak begini dan kau pun tahu, kau sebagai seorang pelakon tahu efek dia. Masa dulu jadi jebat kat luar, jebat. Baiklah, hero. Gangster, baiklah. Sekarang, sotong! So, macam mana? Sebenarnya memang daripada awal lagi. Fikir dulu kalau kau naik motor bawa full face tak apa be. Tak apa. Kalau kau pakai helmet bogo naik Cadillac kau tak ada hal pula. Kau naik tiba-tiba orang duduk sebelah dulu panggil jebat. Sekarang dah panggil sotong. Kau tak ke bogo tu tiba-tiba kan. Nak payment lambat ke apa? Apa kau panggil? Kau panggil sotong ni. Iyalah, sotong lah. Dah lupa dah kan. Kau nak buat macam mana? Itu pros and cons lah kita kena terima. Bila orang panggil kita sotong maknanya dia appreciate kita punya art lah. Satu itulah. Tapi mesti perempuan yang semua tengah gilakan yang dulu sekarang macam macam mana? Kebanyakannya muntahlah. Tapi nak buat macam mana? Muntah. Tak apalah. Ellie bagi dia orang variety lah. Sedap dia nanti. Tapi nanti dia akan fall in love juga. Wait for that part. Tak. Dan macam, Amar sendiri. Macam hari tu, Izri pernah datang ke Melata. Oh, pernah. Dia pernah datang. Dia tak beritahu. Bergaduh lah balik ni sekarang.
Izinkan tak meletup tak bagi tahu. So macam tu daripada dia ada bagi share sikit dengan kita orang. So macam dari pihak you sendiri apa? You, korang memang rapat because of them. As a friend lah kawan. Biasa kawan syuting, balik syuting. So habis syuting. Sekarang masih rapat lagi lah. Kawan. Ni ayat playboy ke? Ni dalam karakter ke apa? Tak, kawan biasa-biasa je, tak ada apa pun. Itu semua impact daripada drama. Tapi kalau kawan macam biasa, kita ada tengok juga tau yang kawan-kawan macam biasa tapi tak adalah pergi ward duduk sebelah-sebelah. Betul ke? Betul. Tak, masa tu ada ni, ada program dia orang sama kita orang. Betul. Program apa ke? Tak apalah kalau betul pun dia orang kawan, kalau betul pun lebih kita doakanlah, tak ada masalah. Amin. Kita doakan. Dia pun single kan? Dia pun single available masa-masa ada kejayaan sendiri. Panaslah. Okey, kita tengok tiba-tiba panas dia. Amira lepas ni. Kita nak tengok birthday meletup minggu ini. Birthday siapa? Rolet. Anda semua kalau ada benda meletup, nak kita buat surprise, email kepada meletup. Okay? Yes. Okay, Amira. Jawab semua dah kena dah. Gosip-gosip semua dah kena dah tadi. Sampai panas-panas, Amar. Sabar nak dengar. Awak pula. Baru putus tunang dengan Dazri. Agak lama juga. Lepas tu adakah Shah Jazid ni rebounds kepada apa yang berlaku? Jawab. Rebounds ke ataupun memang dah berkawan dengan Shah? Dia sama macam Amar tadi, impact drama. There you go guys. Tunggu apa lagi? Kau kena fight bukan dengan Encik Sotong je kalau kau nak fight pun. Boleh punya. Kita cuba sampai sebut. Kawan-kawan, terima kasih banyak sudi datang ke meletup. Sama-sama. Dan mungkin ada sepatah dua kata akhir untuk minta orang stay terus. Sebelum tahun Encik Sotong, Amar silakan. Okey, kepada semua peminat yang menggemari makanan laut ataupun allergy. Kena tengok juga Encik Sotong setiap Isnin jam 10 malam di Astoria dan Maya HD. Chanas, asyik main tukar-tukar. Hai. Pada siapa yang sokong seni saya dan sokong buat versi sotong. Versi sotong. Okey, kalau siapa yang rasa minat dengan saya punya lakonan dan juga lakonan kawan-kawan saya ni semua, jangan lupa saksikan suamiku Encik Sotong setiap hari Isnin pukul 10 malam. Itu nah, jangan lambat. Kalau ada apa-apa tu, tutup pintu cepat-cepat semua boleh tengok. Okay. Amira, habis dah. Okey, jangan lupa saksikan Encik Sotong dan kita kasih trending cerita ni. Yeah. Anis. Hashtag suamiku Encik Sotong. Alright. Jadi kepada korang semua yang ke mana-mana lah, sebab lepas ni kita ada juara AM. Firman. Kembali selepas ini. Meletup.